Alhamdulillah kita ini berada di desa Teluk Bakedai Hulu, Kecamatan Teluk Bakedai, Kabupaten Kuburaya, yang mana informasi sulit terjangkau karena kadang-kadang sinyal ada, kadang tak ada. Adapun saya kenalkan sedikit tentang sejarah sekolah SMK Darut Tauhid. Dengan adanya SMK Darut Tauhid, tadinya jujur Pak, saya menumpang di MTS Nurul Fana. Ya Alhamdulillah, dengan dukungan masyarakat, dukungan teman-teman, berdirilah sekolah yang tidak jauh dari MTS dan mempunyai lokal sendiri, meskipun masih banyak kekurangan dari segi fasilitas dan bangunan. Dan intinya belum layak. SMK Darut Tauhid ini jurusan komputer Pak, Alhamdulillah saat ini berjumlah 168 siswa. Adapun siswa yang masuk ini sudah, ajaran baru ini sudah 45 orang, ya mudah-mudahan sampai 60 atau lebih. Kalaupun lebih benar saya tidak bisa, karena lokalnya tidak ada. Paling kuat target saya 50 siswa saja. Adapun SMK Darut Tauhid, Alhamdulillah Pak, masuk saya gratiskan sampai selesai. Kecuali baju aja, mereka beli baju itu pun secara cicilan. Cicilan selama 1 tahun. Jadi dipakai aja untuk meringankan beban orang tua dan siswa. Jadi anak tersebut tidak saya wajibkan ajaran tahun pertama memakai seragam sekolah. Pakai yang ada dulu. Itu satu Pak. Yang kedua, mereka cukup beli baju saja. Nah, tidak ada biaya administrasi, biaya fotokopi, biaya ini sebagainya, tidak ada di SMK Darut Tauhid. Alhamdulillah, mungkin latar belakang itulah minat dari siswa dan orang tua untuk titipkan anaknya di SMK Darut Tauhid. Alhamdulillah, saya pada saat ini dan teman-teman lagi bangun musola, Pak. Musola yang mana ukurannya 12x12 dan kayaknya permanen. Jadi sekali lagi saya sangat mohon dukungan dari pihak terkait, terutama dinas, dari mana aja, yang penting tolong lihat, tolong survei keadaan yang saya butuhkan. Mungkin bisa membantu dari pusat, atau dari kabupaten, atau dari provinsi. Tapi Alhamdulillah, meskipun belum ada, saya tetap eksis melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana mestinya, yang telah diatur dengan perundang-undangan yang ada. Sekedar informasi saja, saya tekankan bahwa sekolah SMK Darut Tauhid yang berada di Kecamatan Bakedai ini murni gratis. Adapun yang yatim piatu dua apa, betul-betul saya belikan, kita belikan, bukan saya hanya memfasilitasi saja. Kita belikan baju itu, kita gratiskan baju itu dengan syarat survei kita benar-benar memang dibutuhkan. Memang anak itu mau sekolah. Ada beberapa anak yang seperti itu, Alhamdulillah masuk ke sekolah kita. Ya, Alhamdulillah meskipun kita sekolah Islam, karena kita harus memasarkan. Alhamdulillah yang daftar ini setiap angkatan tuh ada non muslim terdiri dari 3 atau 4 orang Pak yang daftar ke sini. Alhamdulillah sekarang mungkin ada belasan orang, bahkan 10 lah kalau saya lihat, atau belasan orang dan muslim sekolah di sini dari desa-desa sebelah. Ini Alhamdulillah sudah 2 kali kita nambatkan 2 angkatan, Alhamdulillah sudah 5 tahun Pak. Kita di SMK ini, siswa kita berasal dari desa-desa sebelah. Ada terdiri dari, kita terdiri dari 14 desa. Adapun desa Selat Remis, desa Sungai Pulau, desa Madura, desa Sungai Lipah, dan desa sebelahnya lagi Pasir Putih dan sebagainya. Ada 5-6 desa, 7 desa yang sekolah di sini Pak, dari 14 anak yang ada, desa yang ada di Kecamatan Bakedai. Adapun fasilitas yang ada, mohon maaf Pak, kita masih punya
10 aja Pak, itu pun punya guru-guru kita kumpulkan, baru kalau kita ajarkan baru kita kumpulkan alatnya. Ada pun juga bantuan dari siswa yang punya, kita pinjam dulu Pak. Nah, kita pinjam, kalau dikumpulkan ada 30 sampai 40, tapi bukan milik kita. Murni milik kita itu 10 aja Pak. Yang kita, sisanya kita pinjam ke siswa. Kalau memang harus kita datangkan, datangkan itu Pak. Nah, dan mereka pun ada bawa tiap hari untuk menunjang aktivitas belajar yang ada di SMK ini. Terus guru, alhamdulillah Pak, guru, ya mohon maaf masih muda dan sesuai dengan mekanisme ijazahnya juga disesuaikan, alhamdulillah anak-anak kita bisa mendapatkan ijazah itu. Contoh urusan komputer memang sudah ada Pak, sesuai dengan spesifiknya, walaupun tidak semua, ada terdiri dari 18 orang guru Pak.